yang pertama dari tim PS Barata, Anas Mustafa. Anas Mustafa. One by one dengan apa nih kencang gawang. Anas. Masuk. Tanti tidak berselang. Tembakan penalti yang pertama dari tim PS Barata 1-0. Yang pertama dari tim PSMS Matang Sago, kami persilakan nomor punggung 2, Khalid Al-Azam. Ya, Khalid Al-Azam yang pertama dari tim PSMS Matang Sago. One by one dengan penjaga gawang Ibnu Mahdi. Akankah mampu menyamakan kedudukan? Ya, Khalid Al-Azam! Oh, Anda lihat! Jadi sekali, dia arah bola berhasil ditebak oleh Ibnu Mahdi dari gawang. Ya, 1-0 masih angka dipimpin oleh PS Barata. Kiri yang kedua. Kiri yang kedua. Dari tim PS Barata. Jules Ikram. Jules Ikram yang kedua. Jules Ikram. Ikram. Ini yang kedua dari tim PSMS Matang Sago. Dan Dawi atau Cewi panggil rekan-rekan. Sedangkan yang pertama gagal, ini yang kedua. Mereka tertinggal 2-0. Lewat drama Adik Nabi. Ya, Cewi. One by one dengan Ibnu Mahdi. Ya, Cewi. Cepat tembakan daripada Cikgu 2-1. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga dari tim PS Barata. Sedangkan 2 penembak 2 masuk. Dan ini yang ketiga. Nomor punggung 18 Hikmal. Ya, Hikmal. Ya, masuk. Kali pergerakan yang ketiga. 3-1 saat ini dipimpin oleh PS Barata. Ini yang ketiga. Dari 2 penembak, 1 masuk, 1 gagal dari PSMS Matang Sago. Sedangkan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Nomor punggung 14, Reza Sarodi. Reza Sarodi. Kita tunggu dan kita nanti. Reza Sarodi. Reza. Cantik sekali. Ya, masuk. 3-2. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Dari tim PS Barata. Nomor punggung 13. Ayo, ya, putra kelahiran ujung laut, kecamatan Kuala. Aziz Al-Diyanza. Ya, Aziz Al-Diyanza.
saja. Baru saja terbaca oleh apa yang berjaga gawang. Yang ini yang keempat. Ini yang keempat. Muhammad Ikan atau Sendok. Ya, Sendok one by one dengan Sudenungka. Nomor 12. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Thank you.